guys, ada makhluk aneh keluar dari tong sampah di rumah Chad. Rupanya dia adalah Yoshi. Dia mencari Tuan Putri Daisy yang katanya diculik di dunia Dude. Tapi apakah si Dude mampu menyelamatkannya? Halo teman-teman, nama aku Langit Raja di Jalada. Masak-masak dulu. Ah, mau makan harus masak dulu ya guys. Ah, kok gak nyala-nyala? Aduh, habis apa? Siapa yang nelfon? Ada apa Chad? Tolong aku kesini Jack. Ada apaan emangnya? Ini di rumah aku aduh berisik banget. Apaan ya, dari kemarin aku gak bisa tidur. Oh yaudah, ntar aku kesana ya. Oke nih, tunggu. Aduh, ada apa lagi nih si Chad? Pagi-pagi minta tolong, ada yang berisik. Apaan ya yang berisik-berisik? Ya udahlah, kita langsung chaps aja guys ya. Kasian juga sih Chad. Kan rumahnya belum jadi ya guys ya. Mungkin aja itu banyak tikus atau gimana gitu. Nah, ini kan. Tuh coba lihat. Rumah sih pengen gede tapi enggak jadi-jadi. Aduh, Chad. Makanya jangan kemarung. Chad. Sini. Gimana, ada apaan? Ini dari semalam tuh ada yang berisik, bunyi krakruk, kuek, apaan ya? Aduh, emang kayak gimana bunyinya? Ya kayak gitu. Ya udahlah, yuk kita udah cari serini dari sini, kita cari ya. Ya udah sana kita sisir ya, di atas dan di bawah. Oh ya udah deh kalau gitu. Di belah sini ada, apa enggak sih, apa namanya, alarm enggak? Enggak ada alarm yang bunyi, tapi gerak-gerak ada suara ngakek-ngok, enggak jelas. Aduh, ya udah deh. Ini apaan nih? Udah sana kamu ke bawah. Hah, ke bawah? Iya, aku nyari di atas, kamu di bawah. Oh, ya udah deh. Enggak jelas nih si Chad. Si Chad nyari di bawah kita, di atas kita yang di bawah, guys. Di bawah sih kayaknya ini enggak ada apa-apaan ya, guys, ya. Tuh. Ini kayaknya bersih deh. Enggak ada sesuatu yang mencurigakan. Waduh. Apalagi ini sebentar, ini tangga ya guys ya. Oh itu tuh ada apa namanya, tong sampah. Ini ada kon. Apa nih, jangan-jangan tikus di tong sampah. Tuh kan. Itu apaan ya, ijo-ijo. Kamu tikus apa bukan? Bukan. Lo kok bisa ngomong? Ini aku Yoshi. Kamu siapa? Aku, namaku Yoshi. Siapa kamu Yoshi, mau ngapain? Iya, aku tuh di sini lagi nyari temen aku. Sebenarnya bukan temen aku sih. Yang bener, kamu tuh mau ngapain sebenarnya di sini? Kamu mau ngerampok? Enggak, aku tuh mau nyari Tuan Putri. Hah? Nyari Tuan Putri? Iya, Tuan Putri kami udah lama sekali hilang. Infonya sih dibawa kabur oleh orang permukaan. Maksudnya? Iya, dia kita tuh tinggal di gorong-gorong. Dan terakhir kabarnya diculik sama orang permukaan. Dah ya ampun, emang kayak gimana sih kok diculik? Emang cantik? Iya cantik, makanya tolongin dong cariin dia. Hah? Cariin? Males ah, ini gambarnya aku kirim. Ini gambar Tuan Putrinya. Iya, cantik kan? Iya sih, cantik banget. Ya udah, bantuin aku cari Tuan Putri gimana? Oke, siap. Tapi gimana ciri-ciri terakhirnya, kayak gimana? Oh, sebelum lobet dia ngirim ini voice note, katanya aku ada di tempat yang tinggi tapi aku melihat laut. Tempat tinggi melihat laut? Iya, makanya tolongin aku, mungkin kamu bisa menemukannya. Kalau kamu bisa menemukannya, bisa jadi kamu bisa jadi suaminya. Oh ya udah deh kalau gitu. Tunggu dulu, kamu mau kemana? Ya aku mau pergi dulu nyari juga. Oh ya udah, sana pergi. Perginya ngapain? Kemana tuh bocah? Hilang, guys. Aduh, bentar kita tanya dulu sih. Chat. Tadi udah ketemu apa sumber keberisiknya itu, udah ketemu. Apaan emangnya? Itu ada, ternyata ada orang lagi nyari Tuan Putri, katanya Tuan Putrinya diculik, terus dia ada di tempat tinggi tapi bisa lihat laut. Bisa lihat laut. Mungkin itu mercusuar kali. Mercusuar. Iya kan, mercusuar tempatnya tinggi. Oh iya bener juga. Oke guys, kalau gitu kita mau pergi ke mercusuar. Aduh, Tuan Putrinya cantik lagi. Mobilku mana? Ya, astaga, jangan-jangan sama makhluk tadi guys. Ya udahlah, gak apa-apa guys. Kita pinjam punya si Chad, kita let's go ke mercusuar guys.
Ulala, ini dia mercusuarnya guys. Persis kata si Catu, mercusuar itu tinggi dan bisa ngelihat laut. Kayaknya sih di sini ya guys. Ini pulaunya guys. Aduh, tapi masa iya sih ada Tuan Putri di situ? Kayaknya agak mencurigakan. Ya udahlah kita cek ya guys ya, daripada penasaran. Ini dia mercusuarnya. Hei, kamu mau kemana? Siapa kamu? Aku adalah penjaga pulau ini. Kamu penjaga apaan? Kamu siapa? Aku adalah penjaga pulau ini. Kamu gak boleh masuk ke sini lagi. Maksudnya apa? Ya gak boleh, pokoknya gak boleh. Aku tampol juga ya kamu. Apa ini? Aduh, apaan ini? Itu adalah keong racun. Apaan? Aku tembak juga kamu. Geli-geli gak kerasa tembakan apa kayak gitu. Aduh, ngeledek juga ya. Gak kerasa, geli-geli-geli. Aduh, ya udah kalau gitu aku lempar granat ya. Apaan tuh granat? Nih, granat nih. Sakit. Ternyata kayak gitu doang. Oke, kita langsung coba naik ke atas mercusuar. Bener enggak sih ada orang di sini? Halo, adakah orang di mercusuar ini? Halo? Halo? Ya, aku ada di sini. Kamu siapa? Aku Tuan Putri. Hah? Tuan Putri? Iya, aku Tuan Putri. Enggak mungkin, kamu enggak mungkin Tuan Putri. Kenapa emangnya? Kok Tuan Putri jelek amat? Kamu ngeledek ya, ini aku Tuan Putri dari Kerajaan Gorong-Gorong. Oh iya, bener juga Kerajaan Gorong. Tapi kenapa foto kamu cantik, aslinya jelek? Kamu kok kayak gitu? Itu namanya juga foto lama. Udah gitu pakai filter jadi kelihatan cantik. Tapi aslinya aku cantik kok, cuman aku belum mandi aja 10 tahun. Astaga, nggak mandi 10 tahun. Iya kan aku disekap di sini. Aku jadi jelek gara-gara nggak mandi, nggak pakai skincare. Oh iya juga, ya udah turun ikut sama aku. Ngapain ikut sama kamu, orang asing? Tadi ada Yosi, dia katanya ketek. Iman, iji, tadi ada si Yosi katanya nyari kamu. Oh Yosi, ya udah deh aku ikut kamu. Ya udah sini ikut nih. Kebetulan di sini ada air laut. Ya udah sekalian kamu mandi aja di sini, siapa tahu daki kamu luntur di sini. Hah? Kamu ngeledek? Enggak, tadi kan kamu bilang 10 tahun kagak mandi-mandi. Oh ya udah deh, kalau gitu aku mau mandi. Dingin. Ya udah sana mandi. Dasar Tuan Putri aneh. Masa iya kayak gitu Tuan Putri? Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Kamu ngejelek-jelekin aku di belakang. Enggak. Yuk kita pulang, kita cari si Yosi. Oh gitu dong. Ma, kita naik apa? Oh iya, kita naik mobil. Mana mobilnya? Mobil aku di mana? Tadi parkir di sini perasaan. Kamu bohong, kamu orang miskin kan? Beneran aku punya mobil. Oh, itu mobilku di depan. Ya udah ambil tanah. Kayak gini amat sih Tuan Putri. Ya udahlah enggak apa-apa, yang penting kita udah temuin ya, guys. Sini, kamu mau ninggalin aku? Kagak, ini parkir doang. Kamu bohong, kamu mau ninggalin aku ya? Aku tampol-tampol juga nih, aku granat juga. Lah, kamu gimana sih ini mobil kita bisa meledak? Meledak.